Putra Ciamis
Stadion Cirebon. Itu barangnya untuk itu. Nah, nomor 2 yaitu kuda berwarna hitam. Mana yang berwarna hitam? Acungkan yang berwarna hitam mana? Nah, yaitu penari sebagai jalan Lindu Sakti. Ya. Yaitu Lindu Sakti. Mengambil nama dari kudanya Ki Gede Kalijaga. Nah, itu barangnya. Kuda hitam supaya sedikit jalan Lindu Jaya. Ya. Lindu Jaya mengambil nama dari kudanya Pangeran Maria Kemuning alias Pangeran Yoga Dewiksa. Nah, itu kira-kira. Dan nomor 4 kuda berwarna napas kamir. Coba lihat sendiri yang kudanya bernapas kamir. Itu sebagai penari Jaran Senardi. Mengambil nama dari kudanya Tai Dina Ambiah. Nah, begitu kira-kira para hadirin sekalian. Terus nomor 5 yaitu kuda berwarna hitam yang kecil, yaitu sebagai penari Jaran Belau yang dipegang oleh pawangnya sendiri. Nah, itu kuda Belau. Itu mengambil nama dari kudanya Ki Jakaria Danalaya. Pada waktu zaman dulu pengembangan agama Islam, itu Pangeran Jakaria Danalaya itu mengembangkan agamanya di situ, di Danalaya. Nah, itu. Para hadirin sekalian, yang kami